semua sahabat Risel, kali ini kita berada di Pendopo Asman, yaitu di Pekon Tulung Agung, dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ini sungguh luar biasa acara hari ini, dan ini juga bapak-bapak panitia, ibu-ibu peserta semua di sini ngumpul di satu titik untuk memeriahkan HUT RI yang ke-79. Nah, di sini ada Bapak aparatur Pekon Tulung Agung. Ini Bapak Sigit Yuliansa. Silakan Pak, yang mau disampaikan untuk acara HUT RI yang ke-79 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekdes Pekon Tulung Agung, di sini saya mewakili daripada PJ Kepala Pekon Tulung Agung yang kebetulan beliau tidak bisa hadir. Saya di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat atau pemuda-pemudi Pekon Tulung Agung yang telah ikut serta atau menjadi panitia untuk memeriahkan HUT RI ke-79 Pekon Tulung Agung yang ke-79 di tahun 2024 ini. Harapan kami untuk tahun-tahun selanjutnya kepada pemuda-pemudi Pekon Tulung Agung agar lebih bersemangat lagi untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang selanjutnya. Nah, untuk acara ini di tahun 2024 ini dihandle dari aparatur Pekon atau diserahkan ke pemuda? Untuk tahun ini kami untuk acara HUT RI atau peringatan HUT RI ke-79 ini kami serahkan sepenuhnya kepada pemuda-pemudi Pekon Tulung Agung. Harapan kami dengan kami serahkan acara atau kegiatan ini untuk mengembangkan bakat atau kreativitas daripada pemuda-pemudi yang ada di Pekon Tulung Agung. Nah, ini karena diserahkan oleh pemuda. Kegiatan seluruh acara HUT RI ini, ketua panitia nih dari pemuda mana ini? Nah, ini kebetulan ada ketua panitianya saudara Gilang. Oke, oke sahabat Risel, ini dari aparatur Pekon Tulung Agung untuk kegiatan HUT RI tahun 2024 ini diserahkan ke pemuda. Jadi inilah Mas Gilang Ipen Sunyoto yang sebagai ketua panitia, Mas ya. Ya. Nah, untuk kegiatan ini akan dibikin semeriah mungkin. Ya. Jadi perlombaan apa saja dan persiapan apa saja yang nanti akan dilakukan? Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia yang udah antusias mengorbankan waktunya buat semuanya untuk acara di Pekon Tulung Agung ini. Nah, khususnya di sini banyak banget perlombaan. Jadi kayak jalan sehat, karnaval, kayak lomba-lomba ibu-ibu, anak-anak sama bapak-bapak. Nah, dan di sini nih saya melihat antusias masyarakat Tulung Agung itu sangat baik sekali. Di sini harapan saya untuk kedepannya, semoga di tahun-tahun ke depan lebih baik lagi, dan apalagi ada investor seperti kayak Yamaha atau Honda, donatur, atau ya, donatur lah yang lebih support lagi untuk lebih memeriahkan lagi, seperti itu sih. Oke. Jadi kegiatan yang dihandle dari pemuda ini meliput semua perlombaan, dan nanti akan ada jalan sehat plus karnaval. Iya. Jadi untuk sahabat Risel, tonton terus video-video ini sampai habis, jangan di skip. Okay. Aktifkan tanda lonceng untuk dapat notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Monter Risel. Merdeka! 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 Hey!
sana.
apa-apa dicoba oleh Belanda. Ini contoh-contoh nama-nama yang kita dicoba oleh Belanda. Wah, pengertian sini kok alah ceblok. Semua kono tak dipanggul lho. Ayo tekan ABC.
Ultraman ini. Ultraman. Wes gak nyerah iki. Oh iya. Ini bolos ya? Bolos ya mbak? Sekolahnya bolos? Atraksi ya, atraksi.
Mantega, 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 mantega.